Lebih kurang aku dekat kedai Eko, kita nak burung penyapu 80 batang, and then yang tempat tarik air ni, 20 batang. So total penyapu saja 100 lebih lah harga dia. And then kita ada beli sabun mandi, cuma sabun basuh tak ada, sabun serbuk tak ada, stok tak sampai. Lepas tu pencuci lantai kita ada. So sekarang aku nak tengok bajet lebih kurang sekarang berapa lagi yang boleh kita beli. Right? Nanti dah buat penyapu eh. Okay korang, penyapu kita nak angkat. Nanti masuk dalam van, settle susun dalam van. Alright. Okay korang, kita ambil berus gigi lah. Korang sekarang ambil berus jamban lah. So bagus lah abang ni. So dekat TJ punya Eco Shop dia layan aku, dia tolong pilih semua bagus, sangat-sangat bagus, puas hati. Kat shampoo. Okay guys, aku kat kedai Eco, banyak yang bila dapat banyak. Barang pun baru sampai, baru di stok. Alhamdulillah penuh van. So kita akan pergi ke Langat lah lepas ni. So, keperluan yang aku beli, penyapu, berus jamban, berus gigi, ubat gigi, lepas tu ada sabun mandi, macam tu lah. Alright. So ok guys, aku dah sampai Kampung Jawa, trip nak turun barang kat sini. Alhamdulillah rezeki yang korang bagi, kongsi duit kat aku, aku dah habis pakai. Total dalam van ni lebih kurang 1,600 lah macam tu. Dan pasal malam aku ni pun dah jalan, so tak jadi masalah. Kampung Jawa, and then aku bagi tadi aku pergi kedai RM2 macam-macam lah. Penyapu, penarik air, apa semua, sabun basuh, sabun mandi, ubat gigi, berus gigi. Okay, alright. So lepas ni aku akan balik sebab aku nak ke Penang. Esok nak bawa mak aku lah ke Penang. InsyaAllah lepas 29 tu, kalau aku diizinkan Allah, aku turun ke Pahang. Alright guys, duit korang dah habis, alhamdulillah. Okay, so hari ni 28 hari bulan. Ambil je bang. Right. So kita drop off dekat sini Kampung Jawa. Kan? So total belian pun dalam 2000 lebih. Tak sampai 2000, 1006 lah, something like that. Buat bentang tu.